Diduga arus pendek, kios nomor 18 di Pasar Kliwon Kudus. Selasa petang terbakar hingga pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. 8 mobil damkar masih berusaha untuk menjinakkan api agar tidak meluas. Diduga karena arus pendek, Selasa sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kios nomor 18 Pasar Kliwon Kudus terbakar. Kios yang menjual pakaian menyebabkan api dengan mudah membesar. Melihat kejadian tersebut, 8 mobil pemadam kebakaran hingga pukul 18.38 waktu Indonesia Barat masih berusaha menjinakkan api agar tidak merambat ke kios lainnya. Sementara itu, pedagang yang lain mencoba untuk menyelamatkan dagangan mereka agar selamat dari amukan si jago merah. Pasar Kliwon Kudus merupakan pasar grosir pakaian terbesar di wilayah Karasidenan Pati. Tim Liputan, Cahaya TV.